Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mas Salim? Selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat, baik. Bahagia hari ini? Ya, tiap hari harus bahagia, semangat. Mas Salim, bagaimana? Saya mau tanya tentang pengalaman mengajar bersama Kodepedia Matahari Studio. Yang pertama itu sangat menyenangkan ya, bisa kenal dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru, juga belajar bersama. Ya, sekali saya menganggapnya itu bukan antara guru dan murid, jadi kita teman, kita belajar bersama, sharing ilmu seperti itu. Nah, kemarin materi yang diajar apa aja, jenis kursus yang sudah diajar, yang Mas Salim apa ajar kepada teman-teman peserta ini? Ya, 2 minggu yang lalu saya di Ngawi mengajarkan tentang office ya. Jadi kita belajar tentang dashboard, Excel, sama PowerPoint. Yang 1 minggu ini saya di Prodedi, saya sama hampir sama saya juga mengajarkan dashboard, sama saya mengajarkan juga desain. Desainnya itu Corel ya, dari Corel sama Photoshop, sama desain web. Jadi kita belajar web dari awal itu. Proses membuat web bagaimana caranya gitu ya. Nah, kemarin pengalaman privat ke tempat peserta, datang ke rumahnya. Bagaimana? Apa yang menarik? Misalkan perjalanannya kah, atau wih ternyata tempatnya rumahnya asik kah, atau ibunya bagaimana, seperti itu bisa diceritakan? Oh ya, yang 2 minggu yang sebelumnya ya, saya itu pernah dipanggil untuk privat di rumahnya salah satu teman saya, maksudnya ya peserta gitu. Saya anggap semua peserta itu teman saya, jadi lebih enak komunikasinya seperti itu. Jadi di sana itu awalnya itu saya nyasar karena mungkin saya belum paham lokasi, jadi masih awal pewasana lewat Dewi. Jadi kan saya kan ngontraknya itu di pedalaman, jadi harus menyesuaikan ke Dewi. Nyasar sebentar, tanya-tanya sama penduduk di sekitar. Alhamdulillah ketemu rumahnya, meskipun hampir setengah jam nyasar. Di sana juga disambut dengan baik sama pesertanya. Di sana kenalan sama ibunya, itu namanya Ibu Jatmi ya. Sama itu kenalan, ngobrol, ini maunya les seperti apa. Oh ternyata dia pilih les Microsoft, jadi saya ajarkan Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint itu. Jadi saya itu mengikuti keinginannya, misalnya walaupun berbeda, walaupun dia nggak sakral di Microsoft Word seperti itu. Jadi kalau dia pengen misalnya membranding produknya, jadi saya bantu untuk membranding di Photoshop seperti itu. Jadi produknya diedit sesuai yang dia inginkan seperti itu. Ya intinya sangat menyenangkan. Emangnya Bu Jatmi punya bisnis apa Mas waktu itu? Kalau dia itu salah satu seller di Shopee ya seperti itu. Jadi dia harus membranding biar semenarik mungkin, biar banyak orang yang melihat dan suka dengan produknya seperti itu untuk pemasarannya. Nah, kemudian tentang ketika mengajar pemrograman web ya. Nah, ini bagaimana kira-kira pengalamannya? Bisa diceritain siapa ngajar siapa, orang mana? Kalau yang ini itu yang pemrograman web, ini pengalaman pertama ya mengajar pemrograman web. Jadi ya masih bersama-sama kita sharing sharing juga sama Mas Rizky dari Prodedi. Itu kita mulai dari awal, jadi kita pemahaman awal dari HTML dulu, kita pengenalan HTML, cara tulis kodenya seperti apa, beranjak ke JavaScript, CSS, seperti itu. Intinya kita bertahap lah, jadi ada step by step seperti itu. Sangat menarik. Emangnya biasanya Mas Salim ini bikin website menggunakan apa?
Kalau saya misalkan ke Framburg ya, jadi belajarnya di Framburg gitu. CI kan saya. Oke. Nah, kalau basicnya Mas Salim dulu kuliahnya di mana, kemudian skripsinya tentang apa gitu. Kalau saya lulusan dari UMK, Universitas Surya Kudus ya, dari program studi Teknik Informatika. Jadi lebih condong memang tentang yang berbau komputer ya, seperti itulah. Tugas akhirnya tentang? Tentang, kalau saya membuat sistem informasi manajemen penjualan buah berbasis web juga. Oke, berarti bikin coding website dari proses coding ya? Iya. Mungkin saran atau untuk yang melihat video ini untuk calon-calon peserta kursus apa Mas Karim? Bagi teman-teman yang pengen bisa mulai dari Microsoft, mungkin dari kebutuhan teman-teman dari desain, mungkin teman-teman butuh desain, butuh cara gimana membranding produk Panjenengan Studio, kalian bisa bergabung di sini. Jadi nanti kita ajarin semaksimal mungkin. Jika Anda ada kendala misalnya di rumah, tinggal WA saja seperti itu. Jika sudah bergabung bersama kami,